Halo guys, welcome to Rahman the Channel. Oke, buat kalian yang baru aja gabung di channel ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Nah guys, jadi itu tadi adalah contoh filter yang akan kita buat kali ini ya. So, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa kasih uang parkir dulu. Caranya cukup mudah, cukup di like aja. Dan oke, langsung aja kita ke video tutorialnya. Oke, jadi di sini kalian harus masukin dulu foto yang ingin kalian edit ke aplikasi Lightroom-nya ya. Nah, jadi di sini aku udah masukin foto. Mari kita pilih yang ini saja. Nah, guys, langsung aja ke bagian pencahayaan, kita turunkan menjadi -0.40. Untuk kontrasnya, kita turunkan menjadi -20. Untuk highlight-nya, kita turunkan menjadi -40. Untuk bayangannya, kita naikkan menjadi 30. Untuk warna putihnya, kita naikkan menjadi 27. Dan untuk hitamnya, kita turunkan menjadi -25. Oke, kita masuk ke bagian warna. Nah, untuk temperaturnya kita naikkan menjadi 4. Untuk coraknya 0 dan vibrance-nya 0. Untuk kejenuhannya kita turunkan menjadi -10. Oke guys, langsung aja kita masuk ke bagian percampuran warna. Untuk warna merah, RONA 0. Untuk kejenuhannya kita turunkan menjadi -5. Untuk luminansnya kita naikkan menjadi 27. Lalu kita masuk ke bagian warna oranye. Untuk RONA kita turunkan menjadi -10. Untuk kejenuhannya kita naik turunkan menjadi -10 juga. Dan untuk luminansnya kita naikkan menjadi 10. Masuk ke bagian warna kuning. Untuk RONA kita turunkan menjadi -44. Untuk kejenuhannya kita turunkan menjadi -65. Untuk luminansnya kita naikkan menjadi 5. Oke, masuk kita ke bagian warna hijau. Untuk RONA kita turunkan menjadi -25. Untuk kejenuhan kita turunkan menjadi -56. Untuk luminansnya kita naikkan menjadi 45. Masuk ke warna aqua. Untuk RONA kita naikkan menjadi 22. Untuk kejenuhannya kita turunkan menjadi -33. Untuk luminansnya kita turunkan menjadi -40.
Oke, masuk ke bagian warna biru. Untuk Rona, kita naikkan menjadi 4. Untuk kejenuhannya, kita turunkan menjadi -4. Untuk luminansnya, kita turunkan menjadi -46. Oke guys, selanjutnya kita klik selesai. Masuk kita ke bagian efek. Untuk tekstur 0. Untuk kejernihannya kita turunkan menjadi -10. Untuk efek kabutnya 0, kita naikkan menjadi 10. Untuk vignette-nya kita turunkan menjadi -8. Untuk titik tengahnya kita turunkan menjadi 0. Dan untuk filternya kita naikkan menjadi 100. Untuk ketajaman tidak perlu ya guys. Nah, oke, dan ini adalah hasil akhir dari filter yang saya buat kali ini ya. Dan mari kita lihat perubahannya dari foto sebelum diedit dan sesudah diedit. Nah guys, ini adalah foto sebelum kita edit. Dan ini adalah hasil foto sesudah kita edit. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini hasilnya. Jadi buat kalian jangan terfokus sekali dengan rumus ya. Sesuaikan juga dengan foto yang ingin kalian edit. Oke guys, jadi saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Serta jangan lupa like, share juga ke teman-teman semua. Dan follow Instagram aku. Oke, selamat jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.